Halo guys, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan mengecek penghasilan terbaru di channel YouTube Ferry Pratondo. Langsung saja ke website Social Blade untuk melihat data beserta estimasi atau perkiraan pendapatan di channel YouTube-nya. Oke guys, di sini channel YouTube Ferry Pratondo telah mengupload atau mengunggah video sebanyak 684 video, jumlah subscribernya untuk sementara 368.000 subscriber. Video view atau penayangan videonya sebanyak 67.880.923. Country atau negaranya ID atau Indonesia, tipe channelnya game. Channel YouTube-nya dibuat per tanggal 11 Oktober tahun 2015. Sudah mendapatkan total grade B dari situs Social Blade. Social Blade rankingnya ke 259.835. Subscriber rankingnya ke 1.939. Video viewing atau peringkat penayangan videonya ke 159.753. Country rank atau peringkat pada negara Indonesia ke 1.137 dan peringkat pada tipe channelnya ke 1.385. Berikutnya kita melihat penayangan videonya selama 30 hari terakhir. Atau masa 1 bulan terakhir sebanyak 1.416.000. Datanya meningkat 44,4% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Kemudian pelanggan-pelanggan atau subscribernya selama 30 hari terakhir. Channel YouTube-nya mengumpulkan pelanggan atau subscriber sebanyak 7.000. Datanya meningkat 75,0% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Lanjut ke ringkasan statistik penambahan subscriber dan perkiraan pendapatan harian dan mingguannya. Di sini rata-rata penambahan subscriber hariannya 234 subscriber, mingguannya 1.630 subscriber, dan perkiraan pendapatan hariannya 12 US dollar, mingguannya 83 US dollar. Kita cek juga bulanan dan tahunannya sekaligus mengkonversi nilainya ke rupiah Indonesia. Perkiraan penghasilan bulanan terendah 354 US dollar, tertingginya 5.700 US dollar. Dan perkiraan penghasilan tahunan terendah 4.200 US dollar, tertingginya 68.000 US dollar. Langsung saja kita melihat nilai dolar terbaru dan untuk mengkonversi estimasi pendapatannya yang masih dalam dolar ke rupiah Indonesia. 1 dolar Amerika terupdate hari ini sama dengan 15.485 rupiah Indonesia. Langsung kita salin ke kalkulator. Oke guys, di sini kita akan menghitung perkiraan pendapatan bulanan dan tahunannya. Yang minimalnya saja atau yang terendahnya saja. Karena yang terendahnya biasanya sangat mendekati gaji atau penghasilan sebenarnya. Perkiraan pendapatannya per bulan terendah 354 US dollar. Jika dikonversi ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 15.485 nilai dolar hari ini sama dengan 5.481.690 rupiah. Ini adalah tafsiran penghasilan bulanannya. Kita cek juga per tahunnya. Perkiraan pendapatannya per tahun terendah 4.200 US dollar. Jika dikonversi ke rupiah Indonesia atau dikalikan dengan 15.485 sama dengan 65.037.000 rupiah. Ini adalah tafsiran penghasilan tahunannya. Oke guys, itu dia tadi estimasi pendapatan atau perkiraan pendapatan di channel YouTube Ferry Pratondo sesuai data dari situs Social Blade. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian video kali ini, terima kasih dan sampai jumpa.